hanya selang setengah jam, dua peristiwa penting dialami langsung oleh pebulu tangkis nasional Wahyu Agung dan Indarti Isolina. Di luar rencana, akad nikah terpaksa harus mereka jalani di rumah sakit, di mana Ibunda Agung terbaring lemah. Dan di luar bayangan mereka pula, tak lama setelah itu, orang tua Agung pergi selama-lamanya. Saya tuh gimana, Mas? Ya sedih banget ya, Mbak. Saya tuh udah di situ tuh pas nggak kuat gitu rasanya tuh. Saya tuh tadinya nggak nyangka gitu ya, nikah saya tuh bakal kayak gini gitu ya. Kan saya pikir kayak orang lain gitu. Apa? Ya sedih aja, nggak kuat. Mungkin kalau kita udah jalanin akad, mama mungkin kan bisa tenang jalan gitu. Ya, ternyata emang benar gitu. Ya kita akad setengah jam kemudian mama ya jalan dia udah. Kisah sedih itu toh akhirnya berbuntut bahagia. Agung dan Lina akan meresmikan pernikahan mereka di sebuah pesta di kota kelahiran Lina di Purwokerto. Kali ini Lina akan mengenakan pakaian pengantin sebagaimana layaknya seorang mempelai, lengkap dengan tusuk konde pemberian Agung seperti kata-kata wasiat sang ibunda. Jadi tidak lagi dengan celana pendek seperti saat akad nikah lalu. Saya waktu itu datang aja saya jam 3 sore ke rumah sakit kan, Mbak ya. Jam 3 sore terus sampai sana Bapak langsung, "Udah ini sekarang, ini sekarang." Saya aja waktu di rumah sakit pakai celana yang segini, pakai pendek. Ini juga enggak persiapan pakai celana pendek. Ya udah akad aja ya. Untuk acara pernikahan mereka 26 Juni mendatang, Lina dan Agung menyiapkan segala keperluan. Padahal waktu mereka sangat minim karena harus ikut persiapan Piala Sudirman dan Kejuaraan Dunia. Dan untuk para undangan, Lina dan Agung juga sudah menyiapkan souvenir menarik berupa kok mini. Mania Raket, ada yang berminat? Saya lagi belajar masak-masakan Thailand ya, karena enak-enak soalnya. Tapi Thailand itu selain punya masakan yang enak, dia juga punya pebulu tangkis yang handal. Kenapa cok? Karena nih, di Piala Asia ini, biarpun dia masuknya belakangan, gantiin India, dia bisa loh ngalahin Cina 2-1. Nah, kita simak saja laporan yang lebih lengkap lagi dalam poin yang juga diikuti laporan dari tenis dan squash. Memang betul Mania Raket, di kejuaraan bulu tangkis Piala Asia lalu, tim Thailand tampil hebat dan memikat. Pasalnya di penyisihan grup sempat melumat dua negara kuat, Cina dan Malaysia. Meski akhirnya cuma dapat juara keempat, namun sensasi yang mereka buat akan selalu diingat. Apalagi aksi jagoannya Bonsak Polsana yang tampil mempesona karena bisa membunuh tiga raksasa Asia, Chen Hong, Wong Chun Han, dan Taufik Hidayat. Khusus buat Taufik, kekalahan dari Bonsak yang cuma peringkat 79 dunia itu terasa amat menyesakkan. Apalagi sebelumnya ia juga kalah dari Chen Hong dan Liu Yung Il. Yang jadi beban sih, ya sekarang gue dituntut hasil yang baik aja, itu aja selalu itu kan. Sekarang giliran gue kalah apa, komentarnya yang aneh-aneh. Dari ranking emang jauh gitu yang Thailand itu, jauh dari gue gitu, gue di atas dia di bawah gitu. Tapi kan kita nggak boleh ngelihat kayak gitu sekarang, maksudnya sekarang udah ya, tunggal udah ngerata lah, dia bagus, mungkin guanya aja yang kurang siap. Kegagalan Indonesia kali ini merebut gelar juara bak pil pahit buat PBSI. Pasalnya Sabtu pekan lalu sewaktu kita kalah dari Cina di semifinal, PBSI sedang merayakan ulang tahun ke-50. Dan seolah firasat, ulang tahun emas yang seharusnya dibuat meriah cuma dirayakan sederhana di Platnas Cipayung. Buat acara ini dananya 15 juta dari PBSI 11, lainnya dapat sponsor. Jadi ini sudah bisa mengadakan kayak gini tuh. Bagus deh, terima kasih. Sementara itu, Jumat kemarin PBSI menggelar pertandingan simulasi tim Piala Sudirman di Platnas PBSI Cilangkap.
Selain untuk melihat kesiapan akhir semua pemain, simulasi juga bertujuan untuk mencari formasi terbaik yang akan diturunkan di Spanyol nanti. Sayang, di antara pemain yang turun, tidak nampak bintang kita Taufik Hidayat. Katanya sih Taufik gak siap ikut pertandingan simulasi itu. Wah, pertanda apa lagi nih? Mania Raket, gak kerasa loh kalau turnamen bulu tangkis Indonesia Open sudah berumur 20 tahun. Bahkan di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda, bukan saja di tanah air, Indonesia Open bertahan dengan bintang 5. Hadiahnya pun semakin oke aja. PBSI dan Sanyo sebagai sponsor bekerja sama dengan AMG dan RCTI menaikkan total hadiah tahun ini dari $150,000 menjadi $170,000. Wah, atlet mana yang gak kepingin, ya gak? Jadi meskipun isu-isu soal keamanan di Indonesia santer di luar negeri, Sanyo tetap optimis pebulu tangkis terbaik dari 20 negara Asia dan Eropa akan ikut menyemarakan turnamen yang bakal digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 25 hingga 29 Juli mendatang. Kami juga sangat mengharapkan sekali dari PBPBSI itu kampanyenya bagaimana ke negara-negara yang bersangkutan sehingga banyak negara yang tertarik untuk ikut di Indonesia Open yang ke-20 ini gitu. Betul-betul kami mengharapkan jauh lebih sukses dari tahun sebelumnya. Wah, asik kan bisa ketemu sama para juara dan juga tentunya idola-idola kamu. Tapi nih masalahnya gimana juga ya dengan pebulu tangkis kita? Kalau mau jujur nih, dari 5 nomor yang dipertandingkan, peluang terbesar ada di ganda putra. Cuma tinggal giliran siapanya nih, soalnya mereka juga akan dibebankan merebut gelar juara di turnamen-turnamen sebelumnya. Ya memang pengaruh sekali, saya udah bilang ke pelatih ya, supaya latihan dan juga program latihan itu diatur gitu. Dan juga saya sendiri, saya sudah punya target dan juga program sendiri ya gitu, individual. Jadi itu salah satu strategi yang nggak bisa saya bilangin gitu ya. Tentunya saya nggak mau tampil yang tidak baik di setiap event gitu. Saya mau tampil baik dan juga tentunya dengan bisa memilih event mana yang harus saya ikutin lah gitu. Nah, Mania Raket nanti nonton lagi ya seperti tahun lalu, sekaligus kasih dukungan buat mereka. Kali aja pemain-pemain kita bangkit lagi. Nggak bakalan rugi deh, karena di Istora nanti bakalan ada acara menarik seperti hiburan musik, jumpa pemain, dan kuis-kuis berhadiah. Gimana Mania Raket? Sanyo Indonesia makin oke kan?